Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Ini saya akan bercerita tentang tempe ya. Hari ini sangat menyenangkan ya. Hari yang sangat menyenangkan. Saya dapat tempe, beli tempe banyak ini. Ada 20 biji. Tempe itu sesuatu yang sangat langka ya. Tidak setiap hari bisa makan tempe yang buatan sendiri rumah gitu. Jadi sesuatu lah gitu. Satu pack ini $3 atau 30.000. Jadi cukup digoreng aja dengan garam dan lain-lain, atau dibikin tempe kemul juga bisa, atau mendoan. Ya, ini asli buatan rumahan, bukan pabrik. Pabrik ya ada, tapi ini lebih mantap. Ini banyak nih, ada 20. Karena nggak bisa dimakan sekaligus ya, kita taruh di kulkas atau di freezer ya, supaya awet dan nggak rusak tempe yang ini ya. Nggak rusak, jadi enak digoreng. Kalau di Indonesia ya, di mana aja bisa beli tempe, di angkringan juga banyak banget tempe goreng ya. Di sini enggak. Tempe sangat langka dan sehat. Yuk, goreng yuk. Asik.